sahabat RTV, sekarang saya sudah bersama Chef Boim. Halo Chef. Kamu belanja apa ini? Badan kan lagi kurang fit, Chef. Nah, rencananya mau masak sayur. Jadi tadi saya lagi belanja bahan-bahan sayuran nih, Chef. Nah, Chef Boim sendiri ada nggak sih mungkin rekomendasi sayuran yang lezat dan sehat pas banget nih untuk dimakan saat badan lagi kurang fit, Chef? Wah, ada. Itu namanya chicken soup herbal. Itu resep dari Tionghoa. Wow! Ini dia nih menu makanan sup ayam herbal Chakpo. Makanan yang berasal dari Tiongkok ini kerap disajikan sebagai hidangan untuk kesehatan ya. Soalnya nih sahabat, makanan ini terbuat dari herbal berkhasiat loh. Nah, untuk dapat memasak Chakpo, sahabat perlu menyiapkan beragam bahan sebagai berikut. Seperti seekor ayam kampung utuh dan juga garam. Untuk rempah-rempahnya, siapkan akar manis atau kamcho, biji teratai atau lotus seed, ubi Tiongkok atau waisen, goji berry, tanaman herbal tongsem, kurma merah atau angcho, akar ginseng, dan tanaman herbal astragalus root. Setelah semua bahan siap, sekarang kita tinggal mengolahnya yuk. Cara masaknya pun gampang banget deh. Pertama, rebus ayam kampung dengan air mendidih selama 2 menit. Hal ini dilakukan untuk membersihkan ayam kampung dengan sempurna. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan air mendidih untuk memasak rempah-rempah yang tadi udah kita siapkan ya. Lalu masukkan ayam kampung dan rebus kembali selama kurang lebih 90 menit. Ayam direbus dengan api kecil ya, biar tekstur ayam yang dihasilkan akan empuk dan nikmat untuk disantap. Untuk bahan rempah-rempahnya ini, itu belinya di mana dan apakah mencarinya juga sulit gitu atau seperti apa? Boleh jelaskan, Chef? Ini bahan-bahan rempahnya kita mudah dapatkan di toko herbal Cina. Biasanya mereka sudah menyediakan yang sudah paket untuk chicken soup ini. Jadi tinggal bilang sama yang penjualnya, nanti akan ditunjukkan. Langsung dikasih. Ya. Nah, berarti kalau sahabat RTV mau membuat sup ayam Chakpo ini bisa langsung ke toko herbal Cina, bilang mau masak ini nih, langsung disediain. Setelah 1,5 jam direbus, supnya akhirnya mateng nih sahabat. Sup ayam herbal Chakpo siap disantap. Empuknya ayam kampung berpadu dengan sup berbumbu herbal membuat makanan ini tuh bisa menghangatkan tubuh. Dan gak cuma hangat, kandungan herbal di dalam sup tentu membuat makanan ini bagus buat kesehatan dan bisa menjaga daya tahan tubuh kamu. Ya sahabat RTV, ini dia sup ayam herbal Chakpo yang saya buat bersama Chef Boim tadi. Wah, untuk rasanya memang cocok sekali nih dihidangkan dan disantap, apalagi saya dalam keadaan kurang fit nih. Rasanya yang hangat dan kaldunya yang begitu berasa dari rempah-rempah, apalagi ada kurma ginseng yang ditambahkan gini memberikan rasa hangat di dalam tubuh. Apalagi untuk kurmanya sendiri ini, saat digigit ini memberikan rasa manis sehingga cocok banget sama ayamnya. Nah, kalau sahabat RTV mungkin suka yang gurih, bisa juga nih saat masak diberikan penyedap. Setelah itu, kalau mau yang pedes-pedes sedikit sama manis, bisa juga ditambahkan kecap dan sambal bersama cabai seperti ini. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Sri Asih Rizky, dan Parianto, RTV. I'm not afraid.